Suara rentetan tembakan tak henti terdengar jelas di sekitar kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza. Nyatanya, tembakan tersebut berasal dari suara pertempuran jarak dekat antara kelompok pejuang Palestina melawan pasukan pertahanan Israel. Momen pertempuran jarak dekat kedua kubu itu terekam jelas dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 21 Maret 2024. Dalam cuplikan video menampilkan bagaimana cara kerja tempur pejuang Brigade Al-Qassam dalam menggempur pasukan pertahanan Israel. Tampak sebelumnya kelompok pejuang tersebut memantau pergerakan kendaraan tempur musuh saat menembus wilayah kompleks medis Al-Shifa. Setelah berada pada posisi yang tepat, prajurit Brigade Al-Qassam mulai menembakkan serangan rudalnya ke arah kendaraan militer Israel. Akibatnya dua kendaraan militer Israel luluh lantak imbas serangan brutal kelompok militer Hamas ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.